Rata-rata yang buy dekat zone DCA, ramai yang dah take profit 30% dan ke atas daripada zone DCA saya. Kebarangkalian yang tinggi di mana bulan November ini dia tidak akan sentuh lagi zone DCA saya. Jadi hari ini saya nak kongsi kepada anda tutorial bagaimana anda nak entry balik ke di zone DCA yang baru yang lebih tinggi. Yang pertama, anda install Bollinger Band. Anda gunakan TradingView apps dan anda gunakan indikator pertama adalah Bollinger Band. Walaupun dia guna untuk check volatility, tapi apa yang kita nak DCA accumulate adalah bila mana harga sekitar face yang bawah ini. Alright, ni yang tengah, mid tengah, bila mana harga crypto ni berada di bawah, di antara tengah dan di bawah Bollinger Band, itu adalah area untuk anda DCA. Namun anda perlu confirmation dengan RSI, pastikan RSI di bawah 50% strength index, di bawah. Lebih bawah lebih bagus. Yang keempat, yang ketiga adalah, yang terakhir adalah MACD. MACD pastikan dia dah cross di merah, dan merah sini dia punya histogram ni mesti yang paling terang, paling kuat. Masa kat situ adalah area paling bagus untuk dollar cost averaging. Saya harap ini anda boleh gunakan teknik ini untuk anda masuk di zone DCA yang baru. Selamat entry dan all the best, rollingkan profit anda, swing high.